lagi dengan Mama Telepon sekali. Sekarang kita ada berada di mana, Rwa? Sekarang kita mau kuliner, wisata kuliner yang ada di Kota Palu. Yuk, kita tengok-tengok ya. Apa aja yang ada ini? Halo, masih dengan Ibu Fitri. Jangan ibu lah ya, Mbak Fitri Rosmala Dewi Mas. Dek Fitri. Dengan Ibu Ida. Say hi. Halo Mama. Ini driver kita yang handsome. Oke. Apa semua yang ada di sini ya? Yuk kita tengok lah. Kari Oma. Hah? Kari Oma. Ini dia ada special menu. Apa dia punya signature? Oh ini foodie signature Oma, ini, hah? Signaturenya Kari Oma. Mana Kari Oma? Nasi. This is it. Mana ya? Wait. Ayam bakar. Ini. Oh, nasi kari Oma ya. Kari ayam Oma. Kari ayam Oma. Oh, ini signaturenya. Yes. Oke, okay, kalau gitu saya order nah kari ayam. Yeah. Oh, nampak ya ini. Kari ayam Oma. Oke. Okay. Mari kita coba ya. And then oke, okay, boleh itu. Kita cukup bisa. Dua. Halo, halo Rwa. Ini menu yang pertama kita kali ini adalah katombo. Apa ini? Katombo goreng. Katombo goreng ada nasinya, kemudian sambalnya. Mungkin kita bisa ini ya, kuas sedikit, basah, terus dia punya sup. Kemudian dengan katombo gorengnya, nanti kita boleh dengarkan reviewnya dari ibu yang cantik di sana ya. Bagaimana ibu? Itu di luar. Silahkan, silahkan. Daripada nanti makannya jadi dingin ya. Nanti bisa mengurangi rasa loh. Jangan malu-malu. So, mangga ditampi. Menu berikutnya, Rwa sekalian datang. Ayo, ini apa ya? Kari Oma. Ini kari Oma, karinya seperti ini. Chicken curry. Wah, sambalnya nampaknya menantang, tapi porsinya kok agak sedikit ya, Rwa. Yeah. Pasti lebih banyak sedikit tuh. Di zoom aja jadi gede. Kita zoom. Ini lebar. Kita zoom lebih ini ya. Wah, dia benar-benar memenuhi layar. Oke, dan kemudian pada menu dan berikutnya adalah ini adalah tahu berontak. Tahu kok ada tahu yang memberontak ya? Karena kalau kita apa dia zaman masih hidup di zaman panas berontak. Oh, dia berontak bahaya mulut kita. Itu agak mempengaruhi mulut tidak gitu. Enak sekali. Garing. Yummy. Yummy, wow. Dicampur dengan saus ini. Saus sambal. Apakah ada keistimewaan dari sambalnya? Susah. Harus datang ya. Palu tepatnya di foodie. Endorse bo. Endorse ini ya? Bukan ya. Ini belum endorse ya. Ini saya kasih tahu sama ini. Jangan bilang ini endorse dong. Enggak. Bayar bo. Tunai. Kalau endorse kita free nih ceritanya. Ngarep gitu ya. Halo yang punya set yang punya foodie tolong ya ini endorse bukan ya. Oke, kita boleh sekalian lihat dia punya ini ya. Apa namanya? Dekorasi dari pada kepala ya. Oh, ada You must try ya. Yeah. It's really good ah. Ini bukan no tipu-tipu, no hoax ya. Yummy beneran. Yes. Oke, okay. Kalau begitu saya mau coba ininya ya, mau yes, coba silakan. Karinya. Kari-kari saya. Kari. Menu, menu yang you must try. Don't try at home. Don't very, try. Very dangerous. Ini masih semua ya? Gak apa-apa, yang penting tahunya. Jadi kan ininya gak usah. Menarik juga. Ini bagaimana caranya? Pasal kita jauh-jauh, karena kita musuh apa bagaimana ya? Oke, sama ganjel. Sorry Rwa, ini sekalian kita review ya. Bukan review sih, sebenarnya kita dengan wisata kuliner deh.
Mm-hmm. Kita boleh bilang ini wisata kuliner. Tapi makanan kita nampak sih deh. Diangkat sedikit. Bagusnya kalau saya ini, soalnya saya memang tidak bawa tripod. Nah, ini kari oma. Kari oma, mari kita icip-icip. Lalalala. Coba deh. Come on. Kari ya. Karinya ini Indonesia is beautiful country. Tidak, ini karinya memang bumbunya bumbu kari Indonesia gitu. Indonesia. Kalau misalnya yang di tempat anu itu karinya cenderung kayak kari apa? India. Ya. Bumbunya ini memang kari asli. Indonesia banget. Mm-hmm. Terus kata ibu ini apa namanya? Recommended. Bumal. Tapi sorry ya, this one is not endorsed. Halo, yang mau endorse boleh. Oke. Oke, kita menikmati dulu ya. So, ditunggu-tunggu situ dulu ya. Oke. Okay. Wah, lihatlah. Semuanya tinggal history. Kenapa? Udah habis. Nyam. Bagaimana? Bagaimana rekomendasi? Ini rekomendasi atau tidak? Oke, oke. Oke. Nampaknya sangat lezat ya, sangat puas ya. Oke, Deroa. Oke, Deroa. Inilah kita punya wisata kuliner di Kota Palu malam ini. Nanti saya akan berbagi lagi di menu-menu berikutnya, oke? Okay? Bye, guys. No, no. Yang jual durian. No. Panjang jalan. Ini orang jual. Ini orang jual durian. Wah, so nice. Nasi goreng. Pokoknya sudah ada juga lama. Wah, itu apa ya? Menu kita kali ini adalah ini mie goreng ayam. Nah, malam ini kita memesan apa itu apa ya? Air hot tea, hot iced tea. Hot tea lah. Oh, kan? hot tea. Lemon tea. Yeah. Dan mango. Stafford dapat apa tuh? Oh, French fries. Stafford punya favorite. Dan lemon tea. Favorite tuh. Pemandangannya indah sekali di sini. Tapi nanti ya, saya tunjukin ya.
bakso kuah kaledo. Kemudian yang itu apa? Mie kuah ayam. So, kalau ini ya, ini kan kalau misalnya di Sulawesi Tengah di Kota Palu itu ada makanan khas yaitu kaledo. Tetapi ini sekarang mereka kayak modifikasi itu adalah dicampur dengan bakso gitu. Jadi sekarang ini saya lihat nampaknya ditambah dengan bawang goreng. Dan sekarang kita akan coba rasanya gimana ya. Nanti kita akan sampaikan. Erwa, coba lihat ini bakso ya dengan mie-nya. Tapi kuahnya ini adalah kuah dari kaledo. Mama. Roa, sekarang kita berada di ketinggian. Sebenarnya ini sebuah bukit. Jadi dari ketinggian ini kita bisa memandang ke bawah dan terlihat semua lampu-lampu. Sebenarnya pemandangannya sangat indah dari sini ya, cuman kamera saya tidak bisa menangkap semuanya. Saya ingin sebenarnya bisa berbagi dengan Roa semua ya, tapi apa daya ya. Tapi saya sudah sempat mengambil untuk yang tadi sebelum ini ya. Ini penampakan untuk saat malamnya. Tadi yang saat matahari masih ada, bisa nampak ya sebenarnya itu adalah gunung. Dan di lembah-lembahnya itu adalah pemukiman masyarakat. Palu memang sangat indah. Tidak boleh terlalu cepat. Dokumenter. Kasih pas 1 menit, lumayan. Hai. Hai, what kita lagi bermain. Oke. Gak apa, say hi. Say hi. Oke. Jarum bakar. Roa, ingin lihat sunset di Kota Palu. Yuk. Dan ada tempat yang menarik lagi yang untuk bisa dikunjungi dengan pemandangan pantainya yang sangat indah. Duh, saya punya alis sudah agak lain ya. Ini adalah tempat makan jagung bakar. Kita lihat ya. Saya akan tunjukkan beberapa spot yang menarik. Pedagang jagung yang berada di sini awalnya adalah pedagang jagung yang sering berjualan di tepi pantai Talise. Karena terjangan tsunami, mereka pindah ke sini. Mari kita nikmati dan membantu mereka dalam perekonomian mereka. Halo. Hai. Lihat jalan. Ya. Ya. Senja awas. Sambil menikmati jagung bakar. Sunset guys, sunset. Sunrise kali. Oh yes. Oh iya, betul enggak tahu. Ya jagung bakar apa? Boleh. Pedis enggak? Roti. Iya, pedis. Roti berapa kentang? Saya sudah. Kentang goreng. Saatnya bercengkerama dengan keluarga. Ada lagi nih. Sangat menarik ya. Tunggu lah ya.
tetap ada keceriaan after disaster. Coba kita jenguk apa menu yang tersedia, yang biasanya tersedia di kafe-kafe tepi. Sana adek-adek sana. Bukan cuci kaki. Ini ada binte juga, ada makanannya, ada mie kuah pedas mampus. Wow, pedas mampus, begini pedas ya. Oh, oke. Ada mangga. Ada mangga. Mendung. Bayangkan sapi baketik. Itu orang tahu baketik, sapi ketik sendiri. Saketik jo, komputermu kosong toh? Saketik jo. Oh iya, Bu. Nah, Roa, Roa sudah lihat semua tadi. Aduh ini, aduh kamera kita masih atur-atur gini. Jadi Roa tadi sudah lihat kan semuanya wisata kuliner di Kota Palu. Jadi kemarin pada saat kita pulang ke Palu, kita berkesempatan untuk mengunjungi beberapa tempat makan dan kita mencobanya gitu. Ada yang Roa tertarik dengan makanan-makanan tadi? Boleh dicoba loh Roa. Dan Rod, pada kesempatan kali ini juga saya ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak. Terima kasih ya buat semua teman-teman saya dan semua keluarga saya yang sudah mendukung channel ini. Terima kasih. Jadi saya pun agak semangat nih, walaupun subscriber saya masih sedikit, tapi alhamdulillah dalam 2 minggu ini bertambah. Jadi saya sangat bersyukur untuk itu. Juga terima kasih untuk yang sudah nonton video-video saya, video-video kami ya. Nafa, video-video kami, terima kasih banyak sudah dukung kami dengan selalu menonton video kami. Terutama sekarang sih memang masih yang terbanyak itu adalah viewers kami adalah dari Singapura ya. Setelah itu baru Indonesia. Terima kasih buat kepada semua viewers kami yang terus dukung kami, terus dukung kami ya. Oh ya Roa, satu hal yang ingin saya berbagi lagi dengan Roa sekalian ya. Kemarin waktu saya pulang ke Palu, saya dapat ini. Apa ini Roa? Apa ini Zalfa? Ini strawberry. Strawberry, rasanya strawberry. Ini adalah saya dapat produk ini. Boleh lihat? Ah, ini adalah produk kolagen dari yang saya dapat dari sepupu saya. Dia suruh saya coba ini. Can you take my spec then? Okay. Here. You find my spec? Thank you. Jadi ini adalah kolagen ya. Kolagen LVN. Isinya ada 10 sachet. Sachetnya itu seperti ini. Sebenarnya saya sudah mau mencoba minumnya ya. Katanya ini bisa bikin kulit jadi kenyal-kenyal gitu loh. Ya karena ini berhubungan dengan kuliner, jadi saya mau share juga ini gitu. Ini katanya LVN Collagen. So rasa dia strawberry. Dia dicampur dengan air. Jadi dengan air nanti akan saya campur. Boleh campur kak, Safa? Iya. Oke, Safa, can you help me mix with this, mix this one for me? Oke, thank you. Nih Safa Roa, semenjak dia balik dari Palu, logatnya sudah berubah menjadi betul-betul logat Palu seperti kakak-kakaknya di sana, dia bilang. Oke, jadi saya continue lagi tadi ini ya. Ini sebenarnya kalau saya lihat sih produk apa ya? Komposisinya itu ada dextrosa, strawberry, ekstrak kulit ikan, serat jagung, serat gandum, beet. Terus ada ganggang laut, L-glycine, ekstrak jamur, apel, anggur dan lidah buaya. Wow. Actually I think this one is must be a good product ya. Actually I try already. Ini saya sudah coba ya. Ini sekarang tinggal 2. Itu jadi 3.
feel. Oh, you try also. So, tapi saya tak tahu ini. Apakah ada menurut Roa bagaimana kulit saya? Adakah perubahannya? Jadi, tapi saya rasa tidak akan secepat itu ya. Mungkin saya butuh minum beberapa box kali ya. Baru mungkin 2 atau 3 ya. Baru bisa ada. Tapi satu hal yang saya rasa ya waktu minum produk ini, yaitu kemarin setelah kembali dari Palu, sebenarnya saya itu sedikit flu gitu. Dapat runny nose, block nose ya, hidung saya sebelah sini agak tertutup gitu loh. Jadi okay, Roa, kita sambil minum ya. Cicip-cicip. Why you want also? You want to try? Do you want to try? You don't want? Okay, can you give it to me? Are you drink? Roa want to see, is it nice or no? Ini rasa dia strawberry ya, Roa ya. Oh, do you like it? Sebenarnya produk ini ada juga yang untuk, oh, dia bilang enak. Oke, jadi sekarang sambil minum ini ya, Roa, saya ingin berbagi cerita ya. Kemarin saya ini sebenarnya block nose dan runny nose. Saya sedikit flu ya, kena flu mungkin kecapean. Jadi saya tak minum obat. Tapi saya memang minum ini salah satu produk yang saya minum karena sebenarnya sih sebagai suplemen yang dari sisi lainnya gitu ya. Terus saya minum alhamdulillah justru malah can cure my flu ya. This is actually for skin and then I drink this and then cure my flu. Boleh. So good. Boleh. Very nice. Actually my sister said ini kalau diminum dia bagus sebelum menjelang tidur gitu ya. Jadi biar cepat rasa. Hey, hello Salva. Jadi lebih cepat dia bereaksi gitu ya. Tapi ini kali ini karena saya ingin tunjukkan sama Roa gimana produk ini. Jadi saya minumnya sekarang. Oke, Roa, kalau misalnya Roa ingin cari produk ini, boleh hubungi Ibu Susi Mastura di Palu, yang di Palu. Palu Grand. Oke deh, Roa. Sekian aja dulu ya vlog kami hari ini. Bye guys, follow di Instagram, like and share, and see you the comment below. Bye bye, see you next time.